menonton TV Malindo pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita sangat bertuah anak muda yang merupakan usahawan bagi negara Malaysia, usahawan Bumi Putera telah menghasilkan produk kesihatan. Yang mana produk Kasiat Al-Jawla ini, Al-Jawla ini adalah merupakan salah satu produk penawar bagi sakit saraf, sendi dan otot. Jadi berbentuk seperti kapsul ini, telah ada ejen-ejen di seluruh negara Malaysia yang mana pada hari ini mereka telah memenangi Malindo International Award di bawah kategori Best Entrepreneur. Jadi Malindo mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada syarikat Al-Jawla ini kerana menghasilkan satu produk yang mana memberi satu ruang kepada mereka-mereka yang merupakan orang-orang yang sakit yang masih lagi mencari ubat-ubat sebagai supplement food dan juga sebagai ubat-ubat untuk menyembuhkan sakit mereka ini. Mereka boleh cuba produk yang dihasilkan, yang mana produk Kasiat Al-Jawla ini adalah merupakan produk untuk mencegah antaranya sakit lutut dan juga kebas-kebas kaki, lemah kaki, gout. Kita lihat orang-orang yang berumur, kita dalam umur 20-30, sekarang pun ramai yang sakit gout. Tapi mereka tidak jumpa satu ubat, yang mana ubat ini boleh membantu mereka untuk sekurang-kurangnya memulih dan mengurangkan penyakit gout. Jadi selain daripada itu, sengal-sengal badan, kelusuan, serta stroke dan juga Parkinson dan serta sakit sendi. Dan cara pengambilan ubat ini, anda boleh lihat apabila anda membeli produk ini. Dan saya berharap bahawa usahawan Bumi Putera ini akan terus maju dan juga terus dihormati serta terus berkembang, khususnya ke negara-negara yang negara jiran kita, negara serumpun seperti Indonesia. Di Indonesia kita ada beberapa kabupaten. Kabupaten yang kita ada di dalam jaringan Malindo ini adalah di Pulau Sumatera, yang mana Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang kita ada jaringan. Dan Bumi Putera yang bertuah pada hari ini, usahawan kedua-dua ini, Fizul dan Hafiz, berdua bersama dengan kita pada hari ini bertuah kerana mereka akan menyertai satu pameran dan juga Fescon yang terbesar di Padang pada 3 hingga 5 Disember, yang mana dihadiri oleh para-para gubernur, bupati serta wali kota, yang sama-sama akan kita lihat bahawa produk ini akan menjadi suatu produk yang meletup di Indonesia. Saya berharap bahawa warga-warga Malindo yang sedang menonton live pada sekarang dan juga warga-warga yang ada di Indonesia, rakan-rakan kita di China, di Hong Kong, di Taiwan, Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapura, bersama-sama kita mengenali produk yang ada pada hari ini yang telah memenangi Malindo International Award, yang mana diiktiraf oleh Pemerintah Republik Indonesia yang juga merupakan satu gerbang serta pintu untuk memasukkan produk ini ke negara Indonesia melalui platform yang betul. Kita berharap bahawa produk-produk ini kita akan memimpin mereka, usahawan muda ini, usahawan Bumi Putera ini untuk pergi ke Indonesia dengan melakukan dan juga dengan berdaftar dengan cara yang betul dan juga berdaftar PT, berdaftar di Bayform dan sebagainya. Nasihat-nasihat dari masa ke semasa akan diberikan oleh Malindo Agency. Saya rasa sedikit daripada Hafiz apa yang nak diterangkan tentang produk ini. Okay, terima kasih kepada Datuk. Ya, okay. Al-Jawla ini adalah produk yang telah diasaskan oleh seorang selebriti TV, Encik Nasir Mansur. So, sekarang ini kita dapat feedback yang amat baik daripada customer-customer kami dan kami amat menyesurkan anda semua mencuba produk kami. Dan boleh juga layari kami punya Facebook, Datuk Al-Jawla Herb Institute. Boleh like kat sana dan boleh dapat info di sana. Juga kita ada share kita punya testimoni ya. So kalau berminat boleh hubungi ejen-ejen kami yang berada dengan anda. Doakan kami untuk terus maju dan terus berkembang di negara-negara lain. Terima kasih. Jadi kalau ada orang nak beli macam mana dia kena contact? Untuk hubungi kami pihak Al-Jawla, kita ada sediakan page iaitu penawar sakit saraf, sendi dan otot. Dan boleh direct kepada ibu pejabat sendiri iaitu di 010-3195-597 Al-Jawla Herb HQ.
ataupun masuk dekat dalam Facebook type Al Jaula. Macam-macam kami punya manager dia nanti punya page. Okay, baik. Saya rasa produk yang seperti ini yang dihasilkan oleh Bumi Putera dan juga usahawan Bumi Putera kita di negara Malaysia ini perlu dicontohi. Kerana kita banyak melihat bahawa jutawan-jutawan produk yang ada pada hari ini antaranya berumur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, di bawah 30 tahun. Yang mana kita lihat bahawa usahawan yang berjaya daripada negara China yang merupakan pemilik Alibaba, dia mengatakan bahawa umur di bawah 20 tahun adalah anda belajar macam mana ingin berniaga. Tetapi umur 20 hingga 30 tahun adalah tempat platform anda jatuh dan anda bangun semula. Jatuh dan bangun semula. Dan terbukti pada hari ini, usahawan muda kita pada hari ini yang umur antara 25 hingga 40 tahun, usahawan Bumi Putera telah berjaya melangkah ke dunia antarabangsa yang boleh menaikkan lagi ekonomi negara Malaysia serta membantu kerajaan di dalam meningkatkan lagi hubungan-hubungan diplomatik melalui penghasilan produk-produk seperti produk kesihatan kita pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada pemilik Al Jaula ini dan kita harap bahawa pada masa ke depan Al Jaula ini akan terus berkembang dan terus boleh melangkah ke dunia yang lebih besar, ibarat negara-negara yang lebih besar penduduknya seperti Indonesia, Filipina, Myanmar dan negara-negara China dan juga beberapa negara yang Malindo mempunyai rangkaian. Kita akan membantu untuk memberi nasihat serta usaha dan juga semangat di antara anak-anak muda ini, sama-sama kita bergabung demi meningkatkan lagi mutu, kualiti dan juga keunggulan usahawan muda Bumi Putera Malaysia. Terima kasih.